Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pemirsa, saya Ahmad Al-Kafi kembali hadir ke hadapan Anda. Kali ini masih dalam suasana Idul Fitri 1441 Hijriah di tanah air ini yang sangat berbeda dari Hari Raya Idul Fitri di tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada ritual mudik yang biasanya gegap gempita, tidak ada juga kebiasaan-kebiasaan bersilaturahim dengan kerabat dan saudara-saudara dengan saling mengunjungi secara fisik, dan tidak ada juga libur panjang di hari Lebaran kali ini. Ini semua memang akibat pandemi COVID-19 yang melanda tidak hanya di Indonesia namun seluruh, hampir seluruh negara di dunia ini termasuk juga Indonesia ini. Melalui special program kali ini bertema silaturahim dari masa ke masa ini, kita akan merangkum pengalaman-pengalaman berlebaran tahun ini yang begitu berbeda dan juga sekaligus memetik beragam pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil, yang nanti kita akan gali bersama dari seorang cendekiawan muslim, Profesor Azumadi Azra. Bersama saya Ahmad Al-Kafi, inilah silaturahim dari masa ke masa untuk Anda. Mudik itu wajib dihindari. Kenapa? Karena berpotensi, bahkan diyakini akan memberikan bahaya. Apalagi mudik larangan pemerintah untuk kemaslahatan masyarakat bangsa yang lebih besar. Hari Raya Idul Fitri kali ini kita rayakan dengan cara yang berbeda. Karena menuntut pengorbanan kita semua untuk tidak mudik dan tidak dapat bersilaturahmi seperti biasanya. Saya merasakan hal ini sangatlah berat, tapi keselamatan Handai Tolan dan sanak saudara tentu lebih penting. Pemirsa, siapa dari Anda yang mudik di hari Lebaran tahun ini? Nah, ketahuan kan siapa aja yang melanggar aturan dari pemerintah. Pemirsa, larangan mudik ini diambil untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang sudah membuat lebih dari 1.500 orang meninggal dunia. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, mudik selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perayaan Idul Fitri di tanah air ini. Puluhan juta warga muslimin muslimat mudik setiap tahunnya demi berkumpul dengan sanak saudaranya di kampung halaman tercinta. Tradisi mudik sudah menjadi bagian dalam silaturahmi saat Idul Fitri dari tahun ke tahun. Bahkan di tengah pandemi pun, esensi silaturahmi tidak hilang di tengah masyarakat. Dan inilah perjuangan-perjuangan untuk silaturahmi saat Idul Fitri dari masa ke masa. Tradisi mudik di Indonesia memang unik. Berawal dari sejarah pembangunan bangsa tahun 1970 sampai 1980, di mana pembangunan saat itu membuat Jakarta terlihat sebagai kota yang maju dan banyak dituju oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Mulailah terjadi migrasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Data BPS menunjukkan tahun 1980, Jakarta menjadi kota dengan tingkat migrasi masuk paling tinggi dari seluruh wilayah di penjuru Indonesia. Mulai dari saat inilah momen Lebaran dimanfaatkan oleh para perantau untuk kembali pulang ke kampung halaman untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan juga kerabat. Silaturahmi Idul Fitri memang butuh perjuangan dan pengorbanan setiap tahunnya. Bagaimana tidak? Antrian panjang sebelum masuk ke kereta api dan bus, macet berjam-jam di jalanan, bahkan kecelakaan yang berujung maut juga tidak terelakkan. Ingat tahun 2016, pemirsa? Saat itu terjadi kemacetan horor di Tol Cipali area Brexit. Data Balitbank Kementerian Perhubungan menyebutkan tahun 2016 tercatat ada 3.000 kecelakaan dan ada lebih dari 1.000 korban jiwa. Namun situasi semakin membaik, sehingga pada tahun 2019 tingkat kecelakaan turun dari 3.000 menjadi 500. Sementara itu tahun 2019 tercatat ada 133 korban meninggal.
di tahun ini. Tidak ada sholat Idul Fitri berjamaah di lapangan maupun masjid-masjid yang dihadiri hingga ratusan bahkan ribuan jamaah. Pandemi COVID-19 ini juga menyebabkan ritual silaturahim terpaksa dilakukan melalui sambungan video call atau virtual demi mencegah penularan virus ini. Meski tidak bisa bersalaman secara fisik, namun masyarakat tetap bisa merayakan Lebaran dengan penuh sukacita. Satu tradisi yang dilakukan masyarakat Indonesia di hari Idul Fitri adalah silaturahmi. Budaya silaturahmi sendiri begitu kental dan melekat terutama bagi masyarakat Indonesia. Demi mewujudkan silaturahmi, banyak orang pulang ke kampung halamannya dan aktivitas itu kerap dilakukan bagi orang yang sedang merantau. Namun sayang, kini kebiasaan itu harus tidak dilakukan karena adanya pandemi virus corona. Perbedaannya kondisi tidak hanya terlihat di aktivitas masyarakat, namun juga aktivitas keagamaan. Salat berjamaah di masjid hingga salat Idul Fitri pun harus dilakukan dalam suasana yang berbeda. Di tengah pandemi seperti ini, tentunya kita harus saling mengerti. Mengerti untuk sementara tidak bertemu, dan mengerti bahwa kesehatan itu penting dari semuanya. Silaturahmi pun harus kita lalui dengan memanfaatkan teknologi. Assalamualaikum, lagi pada ngapain? Mami tadi masak apa? Selamat Ririn, gimana kabar Jakarta, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Silaturahmi di hari Lebaran pada tahun ini pastinya sangatlah berbeda pada tahun-tahun sebelumnya, karena kita semua harus menahan diri untuk bersilaturahmi secara langsung dengan orang-orang yang kita sayangi. Seiring berkembangnya teknologi, silaturahmi dapat dilakukan melalui beragam cara, meski hanya sebatas virtual. Meski dengan silaturahmi yang seperti itu, rasa sayang dan cinta akan keluarga bisa terobati dan tidak mengurangi makna silaturahmi itu sendiri. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa, untuk pertama kalinya terjadi perubahan yang signifikan dalam tradisi perayaan Idul Fitri di tanah air akibat pandemi COVID-19 ini. Silaturahim secara virtual menjadi pilihan masyarakat ketika tradisi mudik tidak bisa dilakukan. Bagaimana kita harus menyikapi kondisi ini? Kita akan berbincang langsung dengan cendekiawan Muslim, Profesor Azumadi Azra. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Mas Al-Kafi. Maaf. Syukran jazilan. Maaf lahir batin ya, minal aidin. Sama-sama, Prof. Ya. Prof, jika lo harus mudik, seharusnya mudik kemana tahun ini? Kalau masih bisa mudik ini, seandainya. Saya biasanya mudik ke kampung istri ya, di sana, di Malingping, Banten. Banten. Di Muara Binuangen namanya. Biasanya... Biasanya saya pergi ke sana habis Idul Fitri, habis ngasih khutbah siang-siang, nah baru ke sana gitu. Sekitar 5 jam dari sini naik mobil. Malingping ya, di daerah Banten ya, sana ya. Pernah ya, Prof merasakan ya, mudik yang berbeda ya, seperti tahun ini? Di tahun-tahun sebelumnya pernah merasakan mudik yang berbeda seperti tahun ini? Kan, Ini enggak memang pengalaman pertama. Pengalaman pertama saya kira karena apa? Karena sebelumnya kita kan selalu pulang mudik, ya kan? Ya, Prof. Pulang mudik apakah dengan ya? Ya, Prof. Baik, nanti usai jeda kami akan lanjutkan bagaimana sih kita berbincangkan tentang hikmah silaturahim di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Ya Prof ya, makasih Prof, ditunggu sebentar. Dan pemirsa, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
Silaturahmi di DKI Jakarta di tengah pandemi COVID-19 saat ini memang berbeda jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada salat id berjamaah, tidak ada takbiran keliling, hingga tidak ada acara halal bihalal. Bersyukur kecanggihan teknologi masih bisa membuat masyarakat di DKI Jakarta melaksanakan silaturahmi secara virtual dengan keluarga tercinta. Semoga masa sulit di tengah pandemi COVID-19 saat ini cepat berakhir dan kita bisa kembali bersilaturahmi dengan orang-orang tercinta. Dari Jakarta, mari kita bergeser ke Bandung. Ya, suasana silaturahmi di tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana di masa pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar, banyak warga yang memilih untuk diam di rumah dan bersilaturahmi menggunakan virtual dengan handphone ataupun laptop. Dari Bandung, kita langsung menuju ke Semarang. Di Semarang, Jawa Tengah, sebagian masyarakat sudah mulai sadar untuk tidak melakukan aktivitas mudik. Mereka memilih untuk bervideo call untuk dapat berkomunikasi dengan keluarganya yang ada di luar kota Semarang. Dari Semarang, kita menuju ke kota Surabaya. Pemirsa, dapat kami laporkan dari kota Surabaya pada saat momen Lebaran atau Idul Fitri. Masyarakat Surabaya lebih memilih untuk tetap berada di rumah dan tidak keluar rumah untuk menerapkan PSBB. Oleh karena itu, masyarakat Surabaya lebih bersilaturahmi dengan bervirtual ria bersama teman dan juga keluarga. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa, itu tadi sejumlah rekan-rekan kami yang melaporkan dari 4 kota yang menceritakan bagaimana suasana Idul Fitri di masing-masing kota. Semua laporan-laporan tentang kegiatan Lebaran tahun ini yang sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Nah, bagaimana kita melihat perbedaan ini? Langsung kita berbincang kembali dengan Profesor Azumardi Azhar. Prof, di tengah pandemi seperti ini yang memaksa kita tidak bisa bersilaturahim secara fisik langsung, apakah ini mengurangi kemaslahatan dan juga keutamaan-keutamaan silaturahim? Ya, saya kira ya dalam secara sosial mungkin agak sedikit berkurang ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat, kita kembalikan kepada arti silaturahim itu, sungguhnya ya tidak juga. Silaturahim itu artinya hubungan kasih sayang. Silat itu artinya hubungan, rahim itu kasih sayang. Jadi kasih sayang itu bisa dalam bentuk misalnya kalau Lebaran ya saling mengunjungi, saling menyalami, saling minta maaf. Tapi membangun kasih sayang itu dalam masa pandemi ini juga termasuk misalnya memberikan sumbangan, sembako, atau mengirimkan uang dan lain sebagainya melalui, tentu saja melalui bank misalnya, rekening atau semacam itulah. Biasanya kalau ke kampung itu dengan BRI, Bank Rakyat Indonesia. Nah, jadi saya kira yang berkurang itu mungkin adalah silaturahim dalam pengertian silat dalam bentuk fisik itu. Tapi silat dalam bentuk hubungan, dalam bentuk kasih sayang, saling membantu, saling menolong, kemudian juga mewujudkan ukhuwah Islamiyah, membantu dengan macam-macam, saya kira malah justru meningkat ya, karena banyak masyarakat kita kan dengan diterapkannya pembatasan pertama itu physical distancing, social distancing, kemudian diikuti dengan PSBB, maka pertemuan-pertemuan yang bersifat fisik dalam jumlah besar itu memang terhalangi, sehingga silaturahmi dalam bentuk pertemuan fisik itu menjadi berkurang. Tapi saya kira seperti yang tadi saya katakan, silaturahim dalam pengertian hubungan kasih sayang yang memang harus ditingkatkan di dalam masa pandemi ini, di mana semakin banyak bagian masyarakat kita yang mendapatkan kesulitan dalam baik dalam pekerjaannya maupun juga dalam rezekinya, dalam kebutuhan sehari-harinya, maka kemudian ini bisa silaturahim itu kita tingkatkan, dan selama ini memang kelihatan ditingkatkan dalam rangka membantu mereka yang terdampak epidemi COVID-19 ini. Jadi itu saya kira satu gejala yang baru. Gejala yang baru di mana kemudian silaturahim itu diwujudkan dalam bentuk memberikan bantuan, memberikan solidaritas, bergotong royong, atau dalam bahasa Islamnya, bahasa Al-Qur'annya, ta'awanu alal birri wa taqwa, itu terwujud sekali sejak dari pertama kali musibah ini
wabah ini menyebar, katakanlah sejak awal Maret, itu ta'awanu alal birri kaum muslimin ini sangat membantu, sangat memperkuat adanya silaturahim dalam wujud tadi itu, wujud membantu mereka yang terdampak musibah wabah COVID-19 ini. Iya, jadi nah, kalau bisa dibilang. Tapi pada segi yang lain, saya kira. Kalau bisa dibilang, ta'awanu alal birri wa taqwa ini level, naik level dari sekedar silaturahim secara fisik saja ya, Prof ya. Level lanjutan. Iya, kalau dulu kan kalau mudik secara konvensional, itu kan. Kita yang mudik ini biasanya membawa rezeki, berbagi rezeki ya kan. Kalau menurut data dari Bank Indonesia misalnya tahun 2018 yang lalu itu lebih dari 32 sampai 35 T itu dana yang beredar yang dibawa mudik ke kampung. Nah sekarang kan kita nggak bisa mudik, maka kemudian dana seperti itu tetap kita kirimkan, tetap dikirim ke kampung melalui cara-cara yang ada, apakah melalui transfer, melalui macam-macam, itu tetap berlangsung walaupun kemudian jumlahnya saya kira berkurang dibandingkan dengan tahun yang lalu. Karena apa? Karena kalau mudik kan tidak hanya sekedar membawa uang tapi juga membawa oleh-oleh ya kan, membawa baju baru, membawa kain sarung, membawa mukena, membawa kue-kue dan lain sebagainya. Nah kalau jadi, sekarang kan nggak bisa. Masalahnya lebih nyata. Sehingga ya Prof ya kali ini ya Prof ya. Baik Prof. Sekarang ini kemaslahatan lebih nyata karena kita kirim uang, dana sehingga bisa dimanfaatkan oleh saudara sanak saudara kita di kampung sesuai dengan kebutuhannya. Oke, Prof, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita terkait dengan silaturahim di masa pandemi ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Pandemi COVID-19, suasana silaturahmi Idul Fitri tahun 2020 di Aceh memang sedikit berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun bukan berarti wabah COVID-19 menyurutkan semangat masyarakat Aceh untuk tetap bersilaturahmi di hari Idul Fitri. Masyarakat Aceh tetap bersilaturahmi dengan atau menyesuaikan mematuhi protokol kesehatan yang telah diterapkan pemerintah. Beri aja kita menuju ke Medan, Sumatera Utara. Sementara untuk di Kota Medan, situasi silaturahmi Idul Fitri 1441 Hijriah terpantau cukup ramai karena adanya pergerakan orang dan kendaraan di sejumlah protokol jalan serta aktivitas warga di pasar tradisional. Meski ramai warga, Kota Medan sudah mulai mematuhi aturan pencegahan COVID-19 seperti menggunakan masker. Sementara demikian dari Medan, kita menuju ke Palembang. Dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, aktivitas warga ini terpantau ramai. Namun kondisi ini diimbangi dengan penjagaan dan juga pengawasan dari petugas gabungan yang telah disiagakan di sejumlah titik keramaian untuk memastikan warga Palembang ini tetap menerapkan protokol kesehatan demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Dari Palembang, Sumatera Selatan, kita menuju Makassar. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ini telah selesai dilaksanakan di Kota Makassar. Untuk suasana Lebaran tahun ini di Kota Makassar, ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun ini pemerintah Kota Makassar menghimbau kepada seluruh warga untuk tidak melakukan halal bihalal dan silaturahmi dilakukan lewat daring sebagai langkah pencegahan penularan COVID-19 di Kota Makassar. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah itu tadi pemirsa bagaimana situasi silaturahim di daerah-daerah Aceh, Medan, Palembang dan juga Makassar, Sulawesi Selatan. Kita langsung bergabung kembali dengan Profesor Azumardi Azra. Prof, bagaimana sih sejarahnya silaturahim yang kental dengan syariat Islam ini kemudian berubah menjadi budaya dan tradisi mudik di Indonesia? Saya kira ini seperti yang tadi di pengantar acara ini, memang ini gejala sosio-kultural keagamaan ya. Jadi tahun 80-an terjadi peningkatan perkembangan ekonomi ya umat Islam atau bangsa Indonesia secara keseluruhan ya.
tingkat pendidikannya juga meningkat dan kemudian juga urbanisasi juga meningkat. Banyak orang dari desa untuk mendapatkan pendidikan atau untuk mendapatkan pekerjaan pergi ke kota. Ya di kota ini banyak di antara mereka itu berhasil mencapai kehidupan yang lebih baik, mencapai mobilitas ekonomi mereka, mobilitas pendidikan dan mobilitas ekonomi. Nah mereka inilah yang kemudian karena salah satu karakter ciri masyarakat Indonesia itu masih kuat paguyubannya, paguyuban. Oleh karena itulah saya kira beda dengan masyarakat Muslim yang lain yang juga mengalami urbanisasi, mengalami mobilitas. Nah, Indonesia itu saya kira bedanya masyarakat Indonesia itu adalah paguyubannya itu sangat kuat. Dan inilah yang menjadi membuat mereka itu pulang. Beda dengan masyarakat Muslim di tempat-tempat lain, di negara-negara lain mungkin paguyubannya itu kurang. Ya, yang saya lihat misalnya di Mesir, saya lihat di Arab Saudi, mereka paguyubannya itu kurang, ya kan? Tidak sekuat di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan mangan, orang mangan asal ngumpul gitu kan. Pulang kampung itu sangat perlu karena paguyubannya itu masih sangat kuat. Makanya kemudian itu dengan pertumbuhan ekonomi, perbaikan ekonomi, kemudian juga pendidikannya meningkat, urbanisasi, maka kemudian pulang mudik itu menjadi sebuah tradisi. Iya. Sebuah tradisi berdasarkan tadi paguyuban, tapi kemudian juga didorong oleh kemauan, semangat untuk berbagi. Jadi melalui pulang mudik itulah berbagi macam-macam, ya kan? Ya. Tadi yang artinya, saya sebutkan, berbagi dan... Di Indonesia berkah silaturahim ini yang selama ini disyariatkan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW ini lebih berasa manfaat dan maslahatnya ya Prof ya? Dengan sosial, kultural, dan agama tadi. Oh jelas sekali, makanya silaturahim, hari raya keagamaan yang paling heboh, yang paling ramai itu adalah Idul Fitri. Di Indonesia Idul Fitri itu paling heboh. Katanya di negara-negara lain Idul Fitri tidak terlalu ramai. Yang ramai itu katanya Idul Adha. Tapi lagi-lagi Idul Adha sekalipun di Indonesia itu lebih heboh dibandingkan negara-negara lain. Karena apa? Karena didorong oleh semangat paguyuban itu. Semangat berbagi, semangat silaturahim, semangat solidaritas, semangat ukhuwah Islamiyah, bahkan juga ukhuwah wataniyah, ya kan? Zakat, infak, sedekah, kurban, ya, hewan kurban itu bisa dibagi bukan hanya untuk orang Islam, tapi juga untuk masyarakat lingkungannya yang di lingkungannya itu ada non-Muslim yang membutuhkan, itu juga dibagi. Nah, jadi itulah saya kira keistimewaan di Indonesia ini dibandingkan dengan masyarakat Muslim di tempat lain. Ya ini patut kita syukuri tanpa harus bertakabur, bersombong diri, tapi inilah yang patut kita syukuri. Dan mudah-mudahan tahun depan ini akan kembali pulih seperti biasa. Ya. Baik Prof, terima kasih Prof. Semoga maslahat dan fadilah silaturahmi ini menjadi berkah tersendiri bagi negara tercinta Republik Indonesia. Assalamualaikum Prof, terima kasih telah bergabung sama kami. Iya, pemirsa, itu tadi program silaturahim dari masa ke masa dan dengan ditutupnya program ini sekaligus juga menutup rangkaian program-program selama bulan suci Ramadan di Metro TV. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.